Waduh. Kembali lagi di acara musik jeng-jeng pastinya. Barengan siapa ini? Barengan Sadam Monata. Sadam Ahmad. Oke, tepuk tangan dulu buat Sadam Ahmad. Sadam Ahmad ya, ini anak Ahmad Dhani mana ya. Jadi dia akan membawakan apa namanya, ini cover dari John Mayer, luar biasa sekali. Pasti, duet mas. Wah, ini udah pada penasaran semua, tadi di Instagram kita udah masuk ya. Di Twitter, di Go Live. Di Go Live bisa juga. Waduh, tapi kayak gisu ceregi. Oke, langsung aja kita sambut, inilah dia. Sadam Ahmad. Even in the shadow, baby, kiss me before I turn the lights on. Your heart is glowing and I'm crashing into you. Kiss me, kiss me, before I turn the lights out, before I turn the lights out. Oh baby, love me like so, in the darkest night out. I saw through the crowd, your face is so last year. I'll give you anything, baby, love me like so. Baby, love me like sun. We don't have forever, baby, they like wasting. You better kiss me before time is running out. To see what we see, they just hopelessly see. Baby, take me before I turn my lights out, before time is running out. Oh, baby, love me lights out in the darkest night. Through the crowd, your face is all that I see. I give you anything, baby, love me like sound. Baby, love me like sound. You can turn me like sound. I love you like EXO. You love me like EXO. You kill me, girl, EXO. You love me like EXO. And all that I see, you anything, baby, love me like some. Baby, love me like some. You can turn my lights on. I saw through the crowd, your face is all that I see. I give you anything, baby, love me like so. In the darkest night, your face is all that I see. I give you anything, baby, love me like sound. Baby, love me like sound. You can turn my lights out.
biasa sekali Sadam Ahmad. Oke, sini Mas Sadam bisa sini lagi. Sini bagus dong, banget ya suaranya, enak banget ya. Makanya. Nikmat ya suaranya ya. Langsung kalau makanan tuh kayak apa? Kayak itu, gereh pete. Apa? Gereh pete. Gereh pete. Gandos tuh ya. Aduh. Enak kok. Oh. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa. Mas Adam. Mas Adam tadi John Mayer-nya judul apa tadi? EXO. 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 Kayak Boy Win. Exotic ya. EXO 9. Ini sebenarnya lagunya ya, kayaknya lagunya Beyonce di cover jadi akustik. Oh, EXO. Oh, luar biasa. Buat ketek gitu. Mas Adam, jadi apa namanya, sebelum kita tanya-tanya, kita buka interaktif dulu ya. Jadi buat yang di rumah, kalau pengen telepon atau pengen nanya langsung kepada Mas Adam, atau pengen apa? Ya curhat boleh ya di sini. Bisa langsung aja ke 0247465353. Penelpon pertama bakal dapat apa tuh? Wah, dapat pastinya fallback dari Mas Adam langsung. Mas ya. Siap. Oke. Followernya udah banyak. Habis itu di unfollow lagi. Followernya dia banyak loh ya. Banyak sekali Mas Adam. Ini ada berapa M? 7.000. Ya wis, berapa ya? 1 triliun ya. Wih, 1 triliun loh biasa. Tapi diedit. Screenshot diedit. Oke, Mas Adam, balik lagi apa namanya? Tadi itu kan John Mayer ya pastinya ya. Kira-kira kalau biasa cover lagi itu lagunya siapa lagi? Apa John Mayer aja atau lagu apa lagi gitu? Kalau biasa cover. Biasanya bawain lagunya Stevie Winwood sama Stevie. Stevie Winwood. I'm Stevie. Stinky. Kalau lagunya John Mayer sendiri yang paling senang apa nih Mas Ahmad nih? Yang paling senang yang baru. Love on the Weekend. Oke. Kalau aku yang malam Minggu. Johnny Iskandar. Johnny Iskandar. Itu orkes. Oke, ada yang mau tanya lagi enggak nih sama Mas Adam? Apa oke? Okay. Kalau tentang fans sendiri nih. Dari Solo sendiri kan banyak tau fansnya tau. Kira-kira kayak udah macamnya Afgan gitu kan, ada Afghanistan. Iya, pasti kan cewek-cewek gitu ya. Kira-kira udah punya ini belum nih? Apa fans gitu? Sadam Family ya. Kayak Kamtis gitu. Kamtis. Belum sih. Cuman kalau kayak apa ya? Kayak teman gitu. Ada fans tapi kita nggak tahu gitu loh. Gitu. Ada fans tapi nggak tahu. Pemuja rahasia ya. Oke. Menang-menang. Sadam Family ya, we mas. Terus. Serial. Erat ya, Ende. Ende. Iya. Bahaya. Aduh, ya. Ayah mau nanya apa ya? Ayah lagi ngumpulin ini, ilmu. Energi. Enggak sih, kayak aku grogi banget sih. Grogi. Dilihat, iya kayaknya. Kak Sadam tuh suka sama aku. Waduh. Kok kamu bisa-bisa ini ya, bisa aku tahu? Aku bisa tahu gitu. Iya. Kak Sadam emang suka cewek. Lihat sini, ke Mas Doni. Enggak, kalau aku sendiri sih Kak Adam itu enggak sih susah enggak sih bawain gitar, nyanyi terus sama main harmonika gitu. Nah, itu. Ya pastinya kalau belum terbiasa dulu sih susah ya. Tapi ya latihan sih. Sekarang latihan ya. Latihan ya. Hampir setiap hari. Nah, soalnya tadi ayah bincang-bincang, kalau aku gimana mas kayak gitu. Tapi kasih peluit. Atau suling. Parkir loh cuy. Sama suling. Belajarnya sama Sodik. Oke, iya. Nah, kalau untuk lagu sendiri nih Mas Adam udah nyiptain berapa lagu nih? Rencana udah ada. Udah ada single ya? Oh rencana. Udah-udah sih. Cuman rencana. Tahun ini mau ngeluncurin EP, lagunya udah siap semua. Oh, tahun ini ya? EP. EP ya mas ya? Iya. Nggak nagung album aja mas? Nggak, apa? Dikit-dikit aja. Dikit-dikit. Biar diterimanya biar enak gitu ya. Dari single ke single. Benar. Siapa tahu kan nanti bikin buat aku juga. Judulnya apa mas? Kalau buat ayah, judulnya yang mantas apa nih? Beranak dalam. Itu keren loh. Iya. Sekali-kali kayak bikin lagu yang benar-benar unik gitu. Oke, apa namanya? Terus aduh mau nanya apa lagi tadi ya tentang lagu ya. Lagu Mas Adam sudah tersedia di digital-digital musik belum nih? Udah sih. Udah ada di Spotify. Wow. Spotify terus? Jukes. YouTube pastinya. iTunes. Oke, Deezer. Oke, Deezer terus SoundCloud Mas. SoundCloud enggak ada. Oh, enggak ada. Vibration.
Arifin Nation ada ya? Ada. Oh luar biasa. Banyak banget, aku sampai lupa loh. Waduh. Jeng-jeng nanti besok mau bikin mas. Gitu. Apaan? Ngumpulin musik-musik. Nah, Tarling. Terus apa jenengnya? Cengfai. Jalan Eble. Oh, iya. Yang main koe. Iya tuh ya. Aku featuring Mas Adam ya jelas saya. Siap, siap. Ini apa namanya yang lagu sudah ada di digital musik itu lagu yang ada satu atau ada berapa nih lagunya? Sementara satu dulu. Masih satu, oke. Okay. Itu menceritakan tentang apa sih? Kalau lagu aku sendiri, itu judulnya Dalam Mimpi ya Mas Jaya. Dalam Mimpi. Ceritanya okay. Tentang apa? Sebuah kebimbangan hati. Wah, kebimbangan hati. Iya. Jadi itu awalnya galau ya. Aku ketemu sama cewek gitu Mas. Iya, pasti aku ya. Sudah kuduga. Terus. Hampir. Terus. Penasaran sampai ke bawah mimpi. Ketemunya di mana itu? Biasanya kayak gitu jodoh. Oh jodoh ya? Iya, serius. Itu ceweknya siapa? SPG atau apa itu? SPG. Kalau ditanya itu, atau gemes. Aku udah gak tahu ceweknya di mana, soalnya aku udah move on. Wow, luar biasa. Tapi habis dalam mimpi itu terus kita punya lagu terus move on Mas ya? Iya. Luar biasa. Jadi bukan lagu galau sebenarnya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Lagu move on ternyata. Move on. Jadi nanti bakal dibawakan kan? Bakal. Oke, karena sudah banyak yang nanya tadi. Iya, dalam request. Mimpi. dalam mimpi. Kalau dinikmatinya dalam mimpi apa ya? Terus. Okay. Nanti habis ini kita bahas lagi tentang lagu Dalam Mimpi. Iya enggak? Itu liriknya menceritakan tentang apa lagi gitu loh. Dalam apa sih gitu. Sumur. Oke, jangan kemana-mana, tetap di musik. Ding, ding.